Porsi penggunaan pendapatan rumah tangga ini juga penting untuk kita lihat mayoritas mereka kemana ternyata masih tumbuh loh untuk konsumsinya. Suka gak suka harus tetap tumbuh ternyata. Meskipun memang mereka sudah uh, mulai uh, cicilannya tumbuh stagnan kemudian juga uh, tabungan juga turun ya. Jadi saya rasa sudah mulai investasi mungkin karena uh, educated people itu sudah punya pendapatan dan mereka ingin menambah lagi pundi-pundinya. Sudah mulai mencari-cari apa instrumen apa yang membuat saya uh, bisa menambah... Uh, Income gitu tidak hanya. Permanen income yang saya dapatkan dari pekerjaan misalnya. Tapi apapun ceritanya, household ataupun rumah tangga menjadi salah satu kunci kemenangan dari siapapun yang menjadi presiden. Dan baik Jokowi ataupun Prabowo harus punya jurus paling jitu untuk menjaga daya beli di tengah uh, tekanan ekonomi global. Kita tahu secara global trade wars masih belum kepa, belum ada kepastian. Kemudian harga minyak mentah juga masih volatile tergantung dengan OPEC dan non OPEC misalnya. Dan uh, jangan lupa juga kita menghadapi tahun politik ya. Jadi uh, sebaiknya Target jangka panjang terjaga sebagai sebuah bangsa, tapi ingat, daya beli, harga mati, siapapun yang menjadi presidennya nanti harus dijaga karena daya beli menjadi kunci pertumbuhan ekonomi negara sebesar Indonesia. Untuk tayangan lebih lengkap, jangan lupa klik link di deskripsi di bawah ini. Saya, Raif Harin, CNBC Indonesia, Beyond Business.